السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في مجلس الدعاء ومجلس الذكر ومجلس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله yang telah mengumpulkan kita di dalam majlis yang di situ disebutkan, dibacakan zikir-zikir, disebutkan doa-doa, disebutkan juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah ala fadlihi wa ala karamihi wa ala hidayatihi annana min ahli hadhihi al-majalis al-mubarakah. Alhamdulillah dengan kekuatannya lah, dengan taufiknya lah, dengan keridhaannya lah dan izinnya lah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Wa ma dam Allah waffaqakum ya hadirin fi majlis Ustaz Sobari hafizahullah wa nafa'ana bih. أحمد الله أنكم من أهل المحبة عند الله جل جلاله لأن هذه مجالس مجالس الله جل جلاله. Ketahuilah wahai para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, selagi Allah memberikan kekuatan taufik kepada kalian bisa hadir di majlis seperti ini tidak lain karena Allah cinta kepada kalian. Walau arad Allah lakum asyarr, walau arad Allah lakum al-bu'd, ولو أراد الله بكم الغفلة لرماكم وأحضركم مجالس المعاصي ومجالس الأسواق ومجالس الغفلات. Jikalau Allah tidak ingin memberikan kebaikan kepada kalian, tidak ingin memberikan kecintaan Allah kepada kalian, tidak ingin memasukkan kalian dalam syurga, pastinya kalian bukan di tempat ini, akan tetapi di luar sana, di tempat permainan, di tempat orang lalai, di pasar-pasar di luar sana. Allah akramakum bi ni'mat at-tawfiq ya hadirin wa ya hadirat. Ghairukum lam yurzaq hadhihi an-ni'mah. Kalian telah diberikan nikmat taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang di luar sana masih banyak yang lalai dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Unas fil kharij akthar minnakum amwalan lam yuwaffaqu ila ni'mat hadhihi al-majalis. Bahkan mereka yang di luar ada yang lebih kaya daripada kita, harta banyak, duit banyak, akan tetapi tidak diberikan taufik untuk bisa hadir majlis seperti yang mulia ini. غيركم في هذه الساعة في هذا اليوم المبارك في هذا المجلس المبارك أكثر منكم صحة وقوة لكن لم يرزق نعمة التوفيق إلى هذه المجالس. Sebagian orang lagi yang di luar kekuatannya lebih hebat, lebih sehat, akan tetapi tidak diberikan taufik oleh Allah untuk hadir majlis seperti ini. بل أنتم الذي حضرنا وحضرنا نحن وإياكم شاهدت في هذا المجلس ما شاء الله الكبير العظيم كثير من الشيبان كثير من النساء الكبيرات في السن ما شاء الله وإن لم ترزق الصحة لكن رزقت أعظم نعمة الصحة وهي نعمة الوجود في هذا المجلس المبارك. Bahkan saya hadir di majlis yang mulia ini, saya perhatikan banyak daripada yang hadir sudah tua-tua, baik itu yang laki maupun yang perempuan. Walaupun yang sudah tua-tua tidak diberikan kesehatan yang sempurna seperti yang muda, akan tetapi Allah berikan kenikmatan yang lebih hebat, yang lebih agung. Apa itu? Nikmat taufik Anda bisa hadir di majelis yang mulia ini. ولا تظنون أن كثرة الأموال هي سبب السعادة أو الصحة هي سبب السعادة. هذه المجالس وإن كنت قليل المال قليل الصحة هذه نعمة هي أصل السعادة. Dan janganlah kalian berpikir seandainya punya uang yang banyak, seandainya punya kesehatan yang sehat, tidak sakit-sakit, itu adalah sesuatu yang membahagiakan seseorang. Tidak, orang yang bahagia bukan itu, kata Sidin. Orang yang bahagia, orang yang walaupun hartanya cukup, orang yang walaupun sedikit kena penyakit, penyakit kena penyakit, akan tetapi diberikan taufik untuk bisa hadir seperti ini, maka dialah orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Sayyidina Ali ibn Abi Talib, bab mandid al-ilm, ibn ammi Rasulullah, akhuh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, yagul alaihi radwanullah, a'zam ni'm, a'zam syai nazala minas sama ila al-ard, at-taufiq. Al-Imam Ali bin Abi Talib, beliau berkata, ketahuilah bahwa paling agungnya yang turun daripada langit itu adalah taufik. فأبشروا يا حاضرين ويا حاضرات يا حاضرين في مجلس الأستاذ صوبري جزاه الله خير أبشروا أنكم من أهل المحبة إلى الله سبحانه وتعالى. Oleh karena itu kalian yang hadir di majlis guru kita bersama Ustaz Sobari, bergembiralah kalian, senanglah kalian, karena kalian adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. وكونوا على يقين أنكم وإن قال كان الجو صعب شديد الحرارة للنساء الخارج أو الرجال هنا وإن كان في شيء من الحر وشيء من الضيق فهذه علامة أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعلكم في يوم القيامة من أهل الظل تحت عرش الله يوم القيامة. Dan seandainya kalian di majelis ini
merasakan sedikit panas, merasakan sedikit sempit, lebih-lebih ibu-ibu yang di luar kepanasan, ketahuilah kata beliau, nanti kalian di akhirat akan berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Li'annakum min ahli majlis ad-du'a. Karena kalian berada sekarang panas-panasan, akan tetapi kalian berdoa zikir kepada Allah. Wa ana hadartu al-faqir hadartu li hadha al-majlis wa antum tad'un ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Inna Allah yuhibbul mulihin wa antum min al-mulihin fi ad-du'a ila Allah Subhanahu wa taala alamat al-mahabbah. Ketika beliau sampai ke majelis ini, beliau mendengar qasidah daripada para jamaah membacakannya. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Barang siapa yang membaca demikian doa tersebut, maka Allah akan mengabulkan hajat-hajat. Wa antum fi majlis al-istighfar, al-faqir sami'tu kathrat al-istighfar min sayyidina habibina Ustaz Sobari jazahallah alf khair. Kathrat al-istighfar, inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mustaghfirin wa yuhibbu al-mutatahhirin wa kathrat al-istighfar sabab li kathrat al-amwal wa sa'adah fi ad-dunya wal akhirah. Dan di majlis ini juga saya mendengar para jamaah yang dipimpin oleh guru kita Ustaz Sobri membaca istighfar dengan banyak. Banyak membaca istighfar. Ketahuilah orang yang sering senang membaca-baca istighfar, rezekinya akan diluaskan oleh Allah dan masalah-masalahnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam man akthara min al-istighfar ja'ala Allah lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rasulullah bersabda, barang siapa yang melazimi, yang istiqomah memperbanyak istighfar, maka permasalahan-permasalahannya akan diselesaikan, urusan-urusannya akan dimudahkan, dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki tanpa diduga-duga. Lakin hadha al-istighfar ya hadirin wa ya hadirat, yanbaghi al-istighfar bil-lisan ma'an nadam al-qalbi مع الخشوع القلبي مع الانكسار لله سبحانه وتعالى ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. Akan tetapi wahai para jamaah, ketahuilah seseorang yang membaca istighfar bukan hanya membaca istighfar dengan mulutnya saja, akan tetapi membaca istighfar hatinya juga merasa dialah orang yang paling banyak dosa, merasa dialah orang yang paling banyak lalai kepada Allah, sehingga semakin baca istighfar semakin dia itu tawadhu, semakin merasa dia itu orang yang paling jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Walidzalik Ustaz Sobari ma ja'alakum hadha majlis yusamma majlis tauba majlis istighfar illa la'ajl nastaghfirullah wa natadhakkar jami' al-ma'asi natadhakkar jami' adh-dhunub fi kulli yawm ahad natub ila Allah fi kulli yawm ahad nankasir lillah fi kulli yawm ahad narmi dhunubana 'ala Allah Subhanahu wa taala li'annana nastaghfir bi lisan mashayikhina fi hadhihi al-majalis. Oleh karena itu guru kita bersama Ustaz Sobri memberikan nama majlis ini dengan majlis at-taubat tidak lain supaya para jamaah yang hadir di majlis ini datang dengan membawa taubat, dengan membawa penyesalan, dengan membawa pengakuan, akulah hambamu ya Allah banyak maksiat, akulah hambamu ya Allah yang lalai, akulah hambamu ya Allah yang tidak bisa melawan nafsuku sendiri, tolong aku wahai Allah, tolong wahai aku ya Rasulullah. Wa kunu ala yaqin أنه لو كانت ذنوبكم إلى السماء مثل الجبال كبائر فواحش شيء من المعاصي الكبيرة إلا الشرك بالله وحضرتم إلى مجلس الأستاذ صوبري في يوم الأحد بانكسار بتوبة بإنابة باستغفار قلبي بحضور قلبي بانكسار لله سبحانه وتعالى والله وأنا محاسب على هذا اليمين لا ينتهي هذا المجلس إلا وقد بدل الله سيئاتكم إلى حسنات. Dan percayalah secara yakin, yakinlah 100%. Tidak ada daripada kalian yang datang ke majelis ini walaupun dosanya sebesar apapun itu, sebesar gunung melebihi gunung apapun itu besarnya, datang ke majelis ini dengan membaca istighfar, dengan hati yang tobat, dengan hati penyesalan, nangis kepada Allah dan tidak niat tidak untuk mengulangi dosa tersebut, saya yang menjamin dan saya yakin tidaklah keluar kalian daripada majelis ini kecuali dosa yang sangat besar tersebut telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Wa la taftah udhnak li khawatir asy-syaitan yaqul lak anta min ahli az-zina, anta min ahli ar-riba, anta min ahli al-fawahish, anta min ahli kadha kadha. La, Allah Karim, inna Allah yaghfiru adh-dhunub, inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Jangan kalian mendengar bisikan-bisikan syaitan. Setan membisiki, kamu ini sudah banyak maksiat, kamu itu ahlu zina, kamu itu narkoba, kamu itu membunuh, kamu itu makan riba.
Kemudian syaitan bilang, dosamu banyak, Allah gak mungkin mengampunkan. Jangan didengarin, itu adalah godaan syaitan. Jangan putus asa, Allah lebih besar daripada dosa kalian. Dosa besar berapa? Dosa kalian berapa besar? Allah lebih besar. Taubatlah kepada Allah, maka Allah akan memberikan taubat kepada kalian. Wabadan akmaltum al-istighfar, ja'at dhikru la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian setelah membaca istighfar, sidin mendengar kalian membaca la ilaha illallah, masya Allah. Hadi la ilaha illallah, laha asrar, laha anwar, laha azwaq, laha ma'ani. La ilaha illallah bukan hanya kalimat la ilaha illallah, akan tetapi mempunyai arti-arti, rahasia-rahasia la ilaha illallah, mempunyai cahaya-cahaya daripada makna la ilaha illallah. Sayyidina Daud alaihi salam yas'al Allah, ya Rabb, ma alamat man tuhib, ma hiya alamat al-mahbub indak ya Allah. Sayyidina Daud bertanya kepada Allah, ya Allah, apa tanda-tandanya seorang hamba itu engkau cintai, apa tanda-tandanya? Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya Daud, idza ra'aita 'abdi موفق لذكري ويكثر من ذكري علامة أني أحبه. Wahai Daud, kata Allah, jikalau engkau melihat hambaku, dia ringan, dia senang, dia gemar lidahnya berzikir kepadaku, senang menyebutku, ketahuilah dia adalah hambaku yang aku cintai. Wa idza ra'aita ar-rajul aw al-insan aw al-mar'a ghafilan 'an dhikri la yukthir min dhikri ba'id 'an dhikri fa'lam anni khadaltuh wa anni la uhibbuh. Dan jikalau engkau melihat seseorang yang dia itu tidak senang berzikir, lidahnya tidak senang berzikir, diajak majelis zikir tidak mau, diajak zikir tidak mau, bahkan hadir majelis zikir tetap dia tidur dan mau berzikir, ketahuilah dialah orang yang aku tidak kehendaki. Lakin ya hadirin wa ya hadirat, dzikr la ilaha illallah bil lisan yahtaj ila inkisar qalbi. Ana jalis man dzakarni indama taqul la ilaha illallah, Allah jalis ma'ak. Ketahuilah juga wahai para hadirin, ketika Anda menyebutkan berzikir la ilaha illallah, yakinkan, sebutkan, hadirkan dalam hati kalian Allah bersama kalian, karena Allah adalah jalis, teman bagi orang yang mengingat Allah. Ketika kalian menyebut nama Allah, hadirkan Allah bersama kalian. Idza kana Allah jalisak anta min ahli as-sa'adah, anta min ahli al-inabah, anta min ahli al-wilayah, anta min ahli al-qurb ila Allah subhanahu wa ta'ala, li'anna rabbal alamin jalisuk. Kalau sudah Allah bersama kamu, duduk bersama kamu, kamu menjadi golongan orang yang senang di dunia dan akhirat, orang yang selamat di dunia dan akhirat, orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Kenapa? Karena yang duduk bersamamu bukan presiden, bukan orang kaya, bukan ini, bukan itu, akan tetapi Allah Rabbul Alamin. Walidhalik ya'a sahabi min sahabatan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, inna syara'i ala islam kathurat, صلاة وصيام وعبادة وحج وزكاة وبر والدين وصلة رحم كثير من الشرائع يا رب إيمان إسلام إحسان دلني على شيء أتشبث به أنا أريد شيء خاص لي يا رسول الله أتمسك به. Karena itu ada satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku mendengarkan syariat-syariat Islam itu banyak. Ada salat, ada puasa, ada silaturahim, ada ziarah, ada umrah, ada macam-macam, baca Quran, baca salawat. Maka sahabat tersebut bingung, wahai Allah, wahai Rasulullah, aku berikanlah kepadaku suatu amalan yang aku pegang amalan tersebut sampai aku mati, yang aku kerjakan, yang aku bisa kerjakan istiqomah. Fadakara Nabi Muhammad khulasat syara'i al-Islam. Maka Nabi Muhammad menjelaskan tentang keringkasan syariat-syariat Islam. Ya fulan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Wahai sahabatku, selama bibirmu basah karena mengingat berzikir kepada Allah, lisanuh daiman yadhkurullah. Turid khulasat al-islam, khulasat al-iman, khulasat al-ihsan, khulasat al-din kulluh, ij'al lisanak ratibah bidhikrillah, laysa bil-ghibah wal-namimah wal-kadib. Semua ringkasan daripada syariat-syariat Islam, kata Rasulullah, yaitu engkau menjadikan lisanmu selalu basah untuk berzikir kepada Allah, bukan untuk ghibah, bukan untuk namimah atau hal-hal yang tidak. Wa ma'na ratban min dzikrillah annahu yukthir dzikrullah wa qalbuhu munkasir lillah jalla jalaluh. Dan artinya bibir basah karena mengingat Allah, yaitu bibir yang diikuti dengan hati tawadu, yang hati merendahkan diri mengingat dosa-dosa yang banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza qultum la ilaha illallah بصوت مرتفع دارك ذكركم الله جل جلاله في الملأ الأعلى في السماوات الذي هي مليئة بالملائكة. Jikalau kalian sekarang menyebut la ilaha illallah secara berjamaah seperti ini,
ketahuilah Allah menyebut nama kalian satu persatu di hadapan para malaikat yang jumlah para malaikat melebihi jumlah hadirin sekarang. Al-malaika yasma'un ismak fis sama' al-ula wa thaniya wa thalitha ila as-sabi'a. Fulan bin fulan yadhkurullah. Ismak ma'ruf 'inda al-malaika bisabab anta qult la ilaha illa Allah fi majlis Ustaz Sobri. Setiap kalian yang hadir di majelis Ustaz Sobri, nama kalian satu persatu disebut sama Allah. Dan seluruh malaikat mendengar Fulan bin Fulan menyebut nama Allah di majelis Ustaz Sobri. Fulan bin Fulan menyebut nama Allah di majelis Ustaz Sobri. Semua nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Turid an takun fi hisnillah fi dhimmatillah fi amanillah. Qala jalla jalaluhu fil hadith al-qudsi. La ilaha illa Allah hisni. Wa man dakhala hisni amina min adzabi. Maukah kalian berada dalam penjagaan Allah? Dalam benteng Allah. Dalam satu hadis qudsi disebutkan la ilaha illallah adalah bentengku, adalah penjagaanku. Barang siapa yang mengucapkannya pasti dia berada di bawah penjagaan bentengku dan aman daripada segala musibah. Walidzalik la ilaha illallah miftahul jannah man kana akhir kalamuhu min ad-dunya. La ilaha illallah dakhala al-jannah. La ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. Dan barang siapa yang wafat akhir kalimat yang keluar dari mulutnya la ilaha illallah, dia langsung masuk surga. Kaifa takun akhir kalamak la ilaha illallah? Pertanyaannya, bagaimana supaya kita wafat kita mengucapkan la ilaha illallah? Idza lisanak fi as-sabah wal masa wal lail wan nahar yashtaghil bila ilaha illallah. Yaitu jikalau dari pagi, siang, sore, malam lisanmu terus mengucapkan zikir la ilaha illallah. Wa qalbak mumtali' bi ta'zim la ilaha illallah. Dan hatimu penuh dengan pengagungan la ilaha illallah. Wa qalbak yaqul fi bi lisan qalbik bi lisan fuadik la ma'bud illallah, la a'bud syahwah, la a'bud syaitan, la a'bud hawa nafs. Dan di hatimu juga meyakini, menghadirkan tidaklah yang aku sembah kecuali Allah. Tidaklah yang aku tuju kecuali Allah. Tidaklah yang aku saksikan kecuali Allah. Tidak menyembah kepada dunia, tidak menyembah kepada penghormatan dan lain sebagainya. La mashhud illallah fi qalbi. Tidak ada yang disaksikan kecuali Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. La maqsud fi jami' umuri, fi salati, fi ibadati, fi jami' hayati, fi ahwali, la maqsud illallah. Hada ma'ani la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah yaitu tidak ada yang dituju kecuali Allah dalam apapun itu. Kita mau kerja, mau sholat, mau umroh, mau sedekah, tidak ada yang dituju kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa idza imtala qalbak bihadha almaani anta tadhkur la ilaha illallah bilisanak wa qalbak mali bidhikr la ilaha illallah bita'zim la ilaha illallah bilinkisar lillah subhanahu wa taala kharajat lisan kharajat akhir anfasak la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Dan jikalau sudah lisanmu selalu berzikir la ilaha illallah dengan diberangi dengan hati yang mentakzimkan, yang mengagungkan kalimat la ilaha illallah tersebut, maka pastinya ketika Israel mencabut namamu akhir kalimat yang engkau ucapkan yaitu kalimat la ilaha illallah. Dzakar sayyidil habib Umar bin Hafidh hafizahullah anna malaikat al-maut kathir عندما يقبض روح فلان هنا وهنا وهنا مرة واحدة ثم يوصل الروح إلى القلب فيأتي الملك الكبير ملك الموت عزرائيل يضغط على القلب فقط يضغط على القلب هذه الضغطة فما في قلبك يخرج على لسانك آخر سكرات الموت. الحبيب عمر بن حفيظ menceritakan bahwa malaikat pencabut nyawa itu banyak. Ya, banyak atau enggak? Banyak. Karena apa? Karena di sini ada yang mati, di Amerika juga mati. Di mana-mana ada orang mati. Jadi banyak anak buah Israel. Dan ketika malaikat pencabut nyawa mencabut nyawa seseorang sampai di hati seseorang tersebut, hati seseorang tersebut dipenyet sama malaikat Israel, dipenyet apa yang berada dalam hati seseorang keluar di dalam mulutnya. Walidzalik hadhihi al-majalis mali'a bil malaika. Oleh karena itu di majelis ini banyak sekali malaikat yang hadir. Ila sama muttasilin billah. Sampai atas langit malaikatnya. Wa anwarul malaika mawjuda fi hadhihi al-majalis. Dan cahaya-cahaya malaikat berada di majelis yang mulia ini. Idzalika al-khulasa ya su'dukum ya bushrakum ya baghtakum kama yaqulu ashab hadramut li hudur majlis ustaz Sobri fi hadha al-yawm al-mubarak li'annahu majlis du'a majlis dzikr majlis istighfar majlis tauba ila Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu beliau memberikan kabar gembira kepada kalian. Kabar
senang kepada kalian. Kalian bisa istiqomah, kalian bisa hadir dengan tenang di majelis ini karena majelis ini adalah majelis yang dicintai oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apa tanda-tandanya majelis ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? La tafutak salatul jamaah ba'da hadzal majlis. Yaitu jikalau kalian diterima di majelis ini, jangan sampai salat jamaah ditinggalkan. La tusalli salat fardh aw sunnah min ghair siwak. Setelah majelis ini, jangan sampai kalian salat tidak memakai siwak. La yafutak syai min qiyamul lail qabla al-fajr wa rubu' sa'ah. Setelah majelis ini, jangan ada yang meninggalkan qiyamul lail, salat tahajud walaupun 15-10 menit. Alamat al-qabul hadzal majlis an takhruj bi nur la ilaha illallah wa nur at-taubah tuslih awladak, tuslih baytak, taj'al baytak mithl hadzal majlis mali' bi anwar la ilaha illallah. Salah satu tanda juga kalian diterima di majelis ini, kalian keluar menjadikan rumah-rumah kalian seperti majelis ini. Jadikan rumah-rumahnya sibuk dan terdengar majelis-majelis seperti ini. Bukan terdengar suara TV, bukan terdengar suara film-film yang lain sebagainya. La tarda bi akhlaqil yahud wan nasara fi baitik. Janganlah kalian ridha, janganlah kalian menerima akhlak-akhlak Yahudi masuk kepada rumah-rumah kalian. Ij'al baitak jannatak kama sami'tu fi Indonesia, baiti jannati. Ij'al baitak huwal jannah al-musil lak ila jannatillah. Jadikanlah rumahmu, rumahmu adalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya. Faj'al baitak mali' bil Qur'an. Jadikan rumahnya itu selalu dibacakan Al-Qur'an. Baitak mali' bi dzikrillah wa shalah 'ala Nabi Muhammad. Rumahmu penuh dengan pembacaan zikir-zikir dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waj'al baitak mawjud fi shalatil jamaah. Jadikan rumahmu untuk dijadikan salat berjamaah. Hadhihi barakatil majalis, hadhihi fawaidil majalis. Ini adalah faedah daripada majlis, hadir di majlis ini. Hadhihi alamatul qabul li hadhihi al majalis. Dan ini adalah alamat bahwa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah khulasat ma takallamtu bih mawjud kitab lil faqir fil kharij hunak. خلاصة الذكر أنوار الذكر بركة الذكر الوصول إلى الله سبحانه وتعالى فالكتاب طرق الوصول إلى الله موجود خلاصة ما تكلمت به في هذا الليل اليوم. Dan apa yang Sidin sampaikan dari pertama sampai akhir ringkasannya daripada cahaya-cahaya Islam, cahaya-cahaya la ilaha illallah, cara sampai kepada Allah sudah Sidin kumpulkan, sudah Sidin tulis di dalam kitab Sidin. Yang mana kitabnya tersebut ada di luar majlis sana. Ismuhu turugul wusul ilallah. Nama kitabnya yaitu cara menyampai sampai kepada Allah. Kaifa asal ilallah bisur'ah. Bagaimana supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Kaifa ajlis ma'a rabbi fi kulli yawm sa'a wahidah adzuq ma'ali la ilaha illallah. Jika kalau seseorang ingin sampai kepada presiden, itu enggak gampang. Ada cara-caranya. Begitu juga orang yang ingin sampai kepada Allah enggak langsung gitu. Ada cara-caranya di kitab tersebut disebutkan. Begitu juga cara-cara duduk bersama Allah. Walhamdulillah mawjud fi safhat 37 kayfiyah wa tariqah laha sanad bi sayyidi al-habib Umar ila mashayikh al-habib Muhammad al-Haddar ila an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayfiyah al-julus ma'a Allah al-kayfiyah mawjuda fi al-kitab safhat 37. Di dalam kitab tersebut di halaman 37 disebutkan cara duduk seorang hamba bersama Allah. Bagaimana caranya? Di situ dijelaskan, di situ disebutkan yang mana cara duduknya bersama Allah tersebut beliau ambil sanadnya daripada Al-Habib Umar bin Hafidz, daripada Al-Habib Muhammad Al-Haddar yang bersambung sanadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalik man arada minkum al-himmah wal-wusul ila Allah subhanahu wa ta'ala falyankasir qalbuhu 'inda dzikr la ilaha illa Allah fi hadzal julus ma'a Allah jalla jalaluhu. Oleh karena itu ketika kalian menyebut nama Allah, berduduk bersama Allah, jadikan hati kalian selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Najlis 'ala al-akl kam daqaiq? Kita duduk bersama makanan, kita makan-makan berapa menit? Najlis ma'a ahlina wa zawjatina kam sa'at? Kita bersama istri, anak berapa jam? Najlis 'ala al-televizyun wal musalsalat wal aflam kam sa'at? Duduk menonton TV, menonton film-film berapa jam? Najlis 'ala al-jawwal, Facebook, TikTok, Instagram, baliya musibah, WhatsApp kam daqaiq, kam sa'at? Main HP, main TikTok, main Instagram, main Facebook, berapa jam kita dalam sehari? Hadhihi sa'a ma'a Allah ij'alak imma fil lail wa imma fil nahar sa'a takhlu biha bi rabbik yaqdi Allah hajatak dunya wa akhirah. Akan tetapi wasiat Sidin, jadikanlah dalam 24 jam ini, jadikan hanya beberapa menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit itu khusus bersama Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kamu menyendiri,
menyendiri, tidak ada orang sama sekali, kamu menyendiri bersama Allah, mengingat Allah, beristighfar kepada Allah, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhir aqul lakum ya bakhtakum wa ya fawzukum tullab ustadz sobari atau talibat, ustadz sobari atau ummahat wa aba wa muhibbin radhat al muhibbin fi hadha al majlis ya bakhtakum bi hadha al rajul alladhi fatah lakum bab at tauba fatah lakum bab ad dhikr lillah subhanahu wa taala. Di akhir ini saya ingin memberikan kabar gembira dan memberitahu kepada kalian semua, baik itu santri maupun santriwati, maupun itu wali santri maupun bapak-bapak yang hadir di sini semuanya, kalian di sini sangat beruntung sekali. Kenapa? Karena kalian dipimpin oleh guru yang bukan hanya guru biasa, guru besar, guru yang bisa menyampaikan kalian kepada Rasulullah, guru yang bisa menyampaikan kalian kepada Allah, guru yang menjelaskan kalian bagaimana cara sampai kepada Allah, Ustadz Sobri. Jaga beliau, taati beliau, apa yang beliau inginkan kerjakan, apa yang beliau suruh patuhi. Ausikum bi thalath wasaya. Saya berikan kepada kalian tiga wasiat. La tanqata an hadzal majlis, la tata'akhir an hadzal majlis. Yang pertama, istiqomah dalam majlis ini, jangan sampai stop. Al wasiyah thaniyah. Yang kedua, uhdhur bi niyyat kabira qabla an ta'ti ila majlis ustaz Sobari, hadhir an niyyat, uktub lak niyyat, ana urid min Allah kada, urid min Allah kada, urid min Allah, li'anna hadha majlis Allah jalla jalaluhu, uhdhur bi niyyat kabira. Yang kedua, yaitu sebelum kalian hadir majlis ini, siapkan niat kalian. Kalau perlu ditulis, saya niat menghadiri majlis Ustaz Sobri, niatnya ini. Niat yang banyak, pasti Allah akan kabulkan niat tersebut. Al-wasiyah thalitha. Wasiat yang ketiga. Uhdur fi hadal majlis wa anta munkasir mutawadu' la tazunnu anna nafsak ahab min al-makhlul mawjudin aw afdal. La tahdur bi takabbur, la tahdur bi riya, la tahdur bi ujub. Uhdur wa anta mu'taqid yaqin ana al-mudhnib ana al-'asi. Jitu ya Allah ighfir li ana asharru man fil majlis. Yang ketiga, yaitu kalian hadir di majelis ini secara yakin. Kalian meyakini diri kalian adalah orang yang paling berdosa. Kalian lihat majelis-majelis ini, orang yang hadir, kalian lihat semuanya, lihatlah pada diri sendiri, akulah orang yang paling banyak dosanya. Akulah orang yang paling banyak lalainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia merasa paling banyak dosa, semakin banyak Allah memberikan maghfirahnya kepada dia. Umminin nawaya al-azimah uhdhuru wa niyyatukum an Allah yansur bi hadzal majlis ikhwanna fi Filistin. Dan jangan lupa kalian hadir di majelis ini, niatkan untuk kemenangan saudara kita di Palestina. La yajidun al-akl, la yajidun ash-shurb, la yajidun al-buyut yanamun fiha. Antum fi ni'mah fi Indonesia. Uhdhuru hadzal majlis ya rab farajak li ikhwanna fi Filistin. Mereka saudara-saudara kita di Palestina enggak punya makan, gak punya minum, gak punya rumah untuk tidur. Karena itu kita niat hadir di majelis ini, doakan mereka, semoga mereka, Allah membantu mereka, memerdekakan mereka semuanya. Ya Allah, bijah Nabi Muhammad, wajah la ilaha illallah, wajah hadal majlis al-mubarak, farrij ala akhwanna al-muslimin fi Filistin. Mubarik lana fi hadal majlis al-mubarak, baraka syamila. Barik fil Ustaz Sobari, jami' al-habaib al-hadirin, kiayat al-hujjaj wal-mashayikh, wal-tulab wal-talibat, wal-aba wal-umhat, ya Rabb. بركة شاملة سعادة أبدية حققنا بحقائق لا إله إلا الله أعشنا بلا إله إلا الله أمتنا على لا إله إلا الله واحشرنا بلا إله إلا الله مع أهل لا إله إلا الله اللهم أفض أنوار لا إله إلا الله على قلوبنا وبركات لا إله إلا الله على أولادنا وبناتنا وأسرار لا إله إلا الله على بيوتنا وعلى بلادنا وعلى بلاد المسلمين في فلسطين يا رب فرج على المسلمين يا رب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على إخواننا المسلمين في السودان وفي فلسطين وفي الشيشان وفي في بلاد المسلمين في اليمن وفي سوريا وفي العراق حيث ما كانوا وحيث ما حلوا اجعل المسلمين في سعادة لا ترينا عزة في وجه كافر ولا في ذلة في وجه مؤمن اجعل الإسلام منصور بنا وبغيرنا يا رب العالمين اجعلنا سبب مفتاح الخير مغلاق للشر يا حي يا قيوم ببركة هؤلاء الشيبان وبركة هؤلاء الكبار في هذا المجلس بركة صاحب البيت صاحب المجلس نسأل الله أن يربطنا وإياكم بالنبي محمد ويربطنا بأسرار لا إله إلا الله وبركة لا إله إلا الله وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء. قبل الختم بهذا المجلس نرجو بسماحتكم يا شيخ الإجازة لنا ولجميع الحاضرين والحاضرات تلقين الذكر مع مؤلفاتكم. Jadi kita minta ijazah lawan Syekh talqin zikir la ilaha illallah dan kitab karangan Sidin termasuk
karena beliau banyak mengarang kitab, jadi termasuk kitab yang baru Sidin karang yang baru yaitu Al-Qur'an, cara mendekatkan diri kepada Allah. Itu sangat penting dimiliki wahai jemaah sekalian, apalagi ini langsung ijazah kepada pengarangnya. Afdhal ma qulta ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah la la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warada fil hadith man qala la ilaha illallah famadda biha nafasu hatta yanqata nafasu ghafarallahu lahu dhunub 80 kabira min al-kaba'ir. Dalam hadis diriwayatkan bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah secara dipanjangkan sampai nafasnya habis seperti beliau tadi, maka Allah mengampuni 80 dosa besarnya. Fa ajastukum bihadha adh-dhikr muttasil bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berikan zikir ijazah zikir ini kepada kalian yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qabilna al-ijazah. Qabilna ijazah. Ijazah li mu'allafatikum ya syekh. وجميع مخطوطات الفقير ومكتوبات الفقير ليس مؤلفات الذي جمعتها من أراد الإجازة إن شاء الله أجزناكم في كتب الفقير كلها إن شاء الله. Dan di sini juga beliau memberikan ijazah kepada kalian semua kitab-kitab karangan Sidin semuanya, kita katakan sama-sama qabilna ijazah. Jadi para jemaah sangat baik memiliki kitab susunan beliau. Yang ada ini apa sih? Yang ada yang baru aja yang 24 bersama Nabi. Oh. Yang 24 bersama Nabi La Maujud. Beliau dulu ada menyusun kitab 24 jam bersama Nabi, itu bagus juga kitabnya kalau ada, tapi katanya habis. Jadi yang ada. Oh, yang ada ini kitab baru, jadid. Oh, apa? Turuqul usul ila Allah. Jalan usul, jalan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat baik para jemaah untuk berisi paling tidak mengetahui. Mudah-mudahan karena dapat taufik hidayah sehingga kita kau mengamalkan, kau menjalaninya. Dan jelas kalau kita berisi itu kita sudah punya ijazah, sanadnya dari Sidin langsung dan Sidin dari guru-guru Sidin sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada tarikannya. Tarikannya karena jadi kita dibukakan taufik hidayah kawa menjalani apa yang beliau jelaskan dalam kitab Sidin itu. Ya Rasulullah salamun alaik fasalir rahman fi hajati ya Rasulullah salamun alaik fasalir rahman fi hajati ya Rasulullah salamun alaik ya tabibi ya dawa'i allati يا رسول الله
سلام عليك يا غياثي في قضاء حاجتي يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله سلام عليك أنت باب الله وقبلتي يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله سلام عليك أنت قائدنا إلى الحضرة يا رسول الله سلام عليك يسأل الرحمن في حاجتي يا الله انظرنا واعطينا الحسنى بعافيتي واعطينا الحسنى بعافيتي يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي يا الله انظرنا المسلمين واعطينا الحسنى بعافيتي يا رسول الله